Pemirsa, kemarau panjang yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur sejak 4 bulan terakhir membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa menggunakan air sungai yang kondisinya keruh untuk keperluan mandi cuci kakus. Akibat krisis air bersih dampak dari musim kemarau panjang, warga di Kampung Cidamar, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, terpaksa harus mengambil air untuk keperluan MCK di Sungai Cibalagung yang mulai kering dan keruh. Dengan membawa ember dan anak-anak mereka untuk mandi dan keperluan lainnya, warga juga harus berjalan kaki sejauh hampir 1 km. Selain keruh, air yang bercampur sampah membuat kondisi air menjadi bau dan tidak layak digunakan. Meski begitu, warga terpaksa menggunakannya karena satu-satunya air sungai ini menjadi alternatif saat sumur warga mengering pada musim kemarau. Menurut salah satu warga, krisis air bersih ini sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Warga sangat kesulitan karena air sumur-sumur di rumah mereka sudah kering. Ibu udah berapa lama, Bu? Semenjak kemarau kali, Pak, ya. Ibu, ini sumber air satu-satunya, Bu? Iya, Pak. Kalau misalkan ini kering banget, ibu gimana nih, Bu? Ya, itu dia, Pak. Saya juga gimana ya, berharap ya lebih kali ada yang apa donatur gitu yang bantu atau apa dari pihak yang pihak terkait lah ya. Gitu, ya. Ibu ini kalau sungai kan untuk mencuci ya. Kalau untuk minum ini di mata air ini, ibu ya? Warga mencuci ke sini sekitar 4 bulan. Semenjak kemarau itu. Ya, semenjak kemarau tahun ini. Ini hanya satu-satunya tempat untuk mencuci atau ada lagi tempat lain? Iya, ini cuma satu-satunya. Sumber yang kita ambil ya cuma satu-satunya dari kerjaan kita sama ini. Kalau untuk mencuci kita ngambil dari sungai. Kalau untuk mandi sama ya kemungkinan untuk masak juga ngambil dari air mata itu karena kan memang sudah enggak ada lagi yang bening lah gitu. Sementara itu, Ketua RT setempat berharap agar adanya bantuan air bersih dan berbagai pihak melihat kondisi warga di kampung ini sangat membutuhkan air bersih. Heri Setiawan, Bandung TV.